Sendiri kan kepengen lingkungan kita tuh bersih, ya estetika kita juga ada, ya. Kalau kita biarkan seperti itu kelihatan kumuh, apalagi ditempati pasar sayur kemarin. Maka sementara ini kita pindahkan ke rumah sakit, dibuat parkir sementara. Sendiri kan kepengen lingkungan kita tuh bersih, ya estetika kita juga ada, ya. Kalau kita biarkan seperti itu kelihatan kumuh, apalagi ditempati pasar sayur kemarin. Maka sementara ini kita pindahkan ke rumah sakit, untuk sementara ditutup, untuk sementara untuk dibuat parkir sementara. Tapi ketika nanti ada investor, karena kelihatan bersih ada investor, di dalam klausul kita bisa kita minta lagi dan kita untuk dibangun atau sesuai dengan apa ya kemauan investor. Oh, berarti pengelolaan sementaranya di RSUD sekarang ini, iya, Pak? Iya, di RSUD. Konsep pengelolaan parkiran seperti apa? Ya, biasa aja, Mas. Nah, itu kan kayak semacam bangunan non-permanen aja. Tapi yang penting kelihatan bersih. Jadi kemungkinan di tackle atau di aspal juga, Pak? Ya, itu nggak tahu anggaran rumah sakit bagaimana. Tapi yang jelas untuk pembangunan non-permanen, bukan permanen. Jadi misalkan ada investor masuk, langsung ditarik? Langsung ditarik, bisa ditarik.